Ini teman-teman, ini kakak waktu dulu masih jamet ya. Mendapatkan kejutan di hari istimewa memang sangat membahagiakan ya guys. Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Harus bahagia dong karena udah dikasih banyak banget vitamin oleh idola kita. Masih seputar konser tadi malam ya guys. Nah, seperti harapan kalian, mereka berdua tadi itu kan mewujudkan keinginan para fans untuk berduet di panggung. Dan tadi malam tuh full kebucinan mereka. Wah, bucin mampus pokoknya. Tambah happy nih ya guys ya. Ternyata hidup tanpamu itu berat. Walaupun aku pura-pura tertawa pun itu tidak pernah mengobati rasa bahagiaku. Cie, sahin meleleh nih. Walaupun aku pura-pura tertawa pun itu tidak pernah mengobati rasa bahagia. Itu saya bukti. Aku tak rasa-rasa. Tak rasa-rasa aku memang enggak bisa hidup tanpamu. Nah guys, ini detik-detik Mas Gilga jemput Mbak Happy Asmara digendong ya. Dan ini tuh detik-detik Mbak Happy Asmara mau dapat kejutan, di mana dia tuh sebentar lagi ulang tahun guys, dikasih kejutan di sini nih. Terima kasih ya teman-teman Gilpi yang udah memberikan surprise ini buat Mbak Happy Asmara. Mudah-mudahan rezeki kalian tambah lancar, tambah berkah juga ya, tambah banyak orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Indonesia juga Wafers. Saya Fitri dari Taiwan ya. Kalian dari Malaysia. Yuni dari Hong Kong. Terima kasih Singapura. Sergi dari Blora. Kunci dari Magelang. Selamat ulang tahun buat Bunda Happy. Cie Ella dipeluk guys sama suaminya. Dan terima kasih juga ya teman-teman karena udah didoain juga, katanya ditunggu Sahid juniornya. Waduh, ini sih pasti auto diaminkan oleh beribu-ribu orang. Insya Allah salah satu dari doa itu bakalan diijabah sama Allah ya guys. Dan langsung saja ini Mbak Happy dapat kejutan. Cie, terima kasih ya. Wow, dirayain di depan ribuan orang ya guys ya. Dan langsung dinyanyikan oleh Gilga Sahid. Pengen kan dapat kejutan kayak gini? Oke, baiklah. Untuk Mbak Happy Asmara, mudah-mudahan dengan bertambah umurnya ini, umurnya menjadi makin berkah, rezekinya makin mengalir deras. Dan tentunya semoga rumah tangganya awet ya. Dan cepat diberi momongan. Amin. Dapat kue ulang tahun guys yang dibakar kayak gini nih ya, yang di dalamnya itu ada fotonya loh. Ternyata ada foto Mbak Happy doang katanya. Kata Mas Gilga, teman-teman ini dia katanya nih foto kakak waktu masih jamet. Jamet nggak tuh, kata Mbak Happy, jamet jangan teriak jamet. Oke teman-teman, ini kakak waktu dulu masih jamet ya. Thank you MGS, semuanya terima kasih. Terima kasih
selaku Pakar TV Indonesia. Terima kasih. Boleh tepuk tangan ya teman-teman semuanya. Ya, yang mau bergabung join beauty gampang itu di TV Indonesia. Nah teman-teman, setelah itu Mbak Happy ngajak foto bareng ya untuk mengabadikan momen kejutan yang luar biasa ini. Dan terima kasih ini juga ya untuk money bouquet-nya. Mudah-mudahan rezeki kalian terganti lagi dan mudah-mudahan pekerjaan kalian selalu diberikan kelancaran. Mudah-mudahan juga kalian selalu diberikan kebahagiaan ya guys. Seperti Mbak Happy dan Mas Gilga ini yang lagi bahagia banget. Ya, sampel kira ini betulnya. Orang semua macam, jadi iya ya, mas ini kini sih masih apa ya penuh itu bocor ini sih turun jago atau turun jeteng? Ini tenang mas, aku di dunia baru meeting garu kaca, taruh baru kita bapak tiso. Lagu iso lapangnya dikunci, jangan aku tuh emper gak ngabusi. Oh ya guys, ada momen yang gemes banget nih satu lagi ya, dimana waktu Mbak Happy itu dikasih gift dan salaman, terus Mas Gilto selalu ngembungin anak yang masih kecil ya guys ya. Ternyata Mbak Happy juga pengen guys, gak mau kalah. Kata Mas Gil, daripada ngembungin anak orang, mending bikin sendiri guys. Ini daripada ngambungnya, nah, ini kita gawe diri.